Kita beralih ke informasi lainnya. Petugas gabungan TNI dan Polri Kamis siang menggelar geladi pengamanan kunjungan Barack Obama di pintu masuk Istana Bogor, Jawa Barat. Pengamanan ekstra akan diterapkan dengan menyiagakan ratusan personil di sepanjang jalur lintasan. Bahkan trotoar di seputar Ring 2 Istana ikut dibenahi dari pedagang kaki lima oleh Pemda setempat. Sementara rekayasa arus lalu lintas akan dilakukan situasional dengan pengalihan rute lintasan. Selain ke Istana, Presiden Amerika ke-44 itu juga dijadwalkan berkeliling Kebun Raya Bogor. Dan akibatnya jam operasional di lokasi wisata tersebut akan dibuka setengah hari sekaligus untuk sterilisasi dari lalu-lalang kendaraan pengunjung. Kita telah siapkan pengamanan, baik pengamanan rute dari jajaran Satlantas Polresta Bogor Kota dan Denpom 31 Bogor, juga pengamanan objek baik dari Polresta Bogor Kota maupun backup dari Satuan Atas yaitu Polda Jabar. Intinya adalah kita akan bantu pelajaran perjalanan, apabila memang cukup dialirkan normal, kita akan alirkan normal. Apabila memang ada kepadatan dan butuh rekayasa berupa pengalian, kita akan melaksanakan pengalian sesuai dengan situasi dan kondisi nanti pada saat jam ini. Mohon maaf, semua mobil yang akan berkunjung ke Kebun Raya diparkir di luar, dan bagi pengunjung yang pejalan kaki dipersilakan masuk lewat pintu 1 dan pintu 3. Untuk pintu 2 dekat kantor pos, karena standar pengamanan harus pakai detektor, di mana di pintu 2 tidak ada detektor, maka dialihkan ke pintu 1. Sementara itu, Polres Jakarta Timur Kamis siang juga mempersiapkan posko pengamanan kedatangan Barack Obama di Jakarta. Ada 100 personel kepolisian dari Polres Jakarta Timur yang nantinya mengamankan 14 titik lokasi di sepanjang jalur yang akan dilintasi Barack Obama. Polres Jakarta Timur menambahkan 2 peleton pasukan dari Satgas Reaksi Cepat Raja Wali yang dilengkapi persenjataan. Dalam agenda kunjungannya, Barack Obama dijadwalkan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Jumat siang ini. Selama 3 hari di Jakarta, sejumlah kegiatan telah disiapkan, diantaranya bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo serta menyampaikan pidato dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-4 di kawasan Jakarta Selatan. Kita membuat posko pengamanan itu ada di BKKBN. Jadi pasukan-pasukan besok apel jam 8, rencana pengamanan, baru nanti kita tempatkan di masing-masing titik, ada 14 titik. Kemudian jumlah personil yang dilibatkan dari Polres Jakarta Timur itu 100. Apabila dari Polda Metro Jaya nanti ada penambahan sesuai dengan protapas kita, itu kurang lebih ditambahnya antara 290, baik TNI maupun Polri.